Halo, selamat malam Kakak Bunda. Malam. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak Bunda, sebelum aku mulai, minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak Bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di-skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh Kakak Bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja, ini dia. Nah Kakak Bunda, hari ini ada 4 tas ya. Oh, ini brand-brandnya cakep-cakep Kakak Bunda ya. Pertama aku punya Chanel ya, ini kulit-kulit kaviar gitu Kakak Bunda. Oh keren nih Kakak Bunda ya, warnanya merah mentereng banget Kakak Bunda ya. Lalu next Kakak Bunda, aku punya lagi Jimmy Choo ya. Yang kemarin pencinta Jimmy Choo Kakak Bunda ya, ini aku ada sling warnanya abu ya. Lalu aku punya Prada ya, Prada Milano ya Kakak Bunda, unik ya, dia kayak ada ukiran-ukirannya gitu. Dan yang terakhir aku punya Tote Fendi ya. Oke, aku mulai dari yang pertama dulu deh Kakak Bunda ya. Aku punya si Tote Fendi. Kakak Bunda tolong diperhatikan untuk ukuran ya, tolong untuk ukurannya diperhatikan ya. Ini ukurannya panjang 47 ya, panjang 47, tingginya 24 ya, panjang 47, tingginya 24 cm. Cakep ya Kakak Bunda, signature Fendi ya. Signature Fendi, dia bahannya sudah kulit ya Kakak Bunda. Ini sepertinya kayak kulit-kulit Saviano gitu Kakak Bunda ya. Ini semua signature, jadi udah kelihatan dari jauh Kakak Bunda pakai begini, orang udah langsung tahu, oh itu pakai Fendi gitu ya. Tote Fendi ya, cakep ya Kakak Bunda, dan ukurannya lumayan besar ya. Jadi kalau misalnya Kakak Bunda bawaannya lumayan banyak, Kakak Bunda nggak perlu takut karena satu tas muat banyak ya gitu. Kadang kan suami kita jalan nih ke mall ya kan, suami nitip handphone, anak nitip mainan, semuanya kan ke ibu ya Kakak Bunda ya. Pasti Kakak Bunda, pasti Bunda-bunda di rumah tuh ya bawanya tas-tasnya yang besar-besar karena semuanya pada nitip ke kita gitu ya Kakak Bunda ya. Nah, ini Kakak Bunda ya, dia besar tapi tetap kelihatan branded gitu Kakak Bunda ya. Tetap kelihatan keren, tetap kelihatan kece ya. Oke, aku langsung spill ya Kakak Bunda ya. Kakak Bunda perhatikan sudut persudutannya, dia semua masih aman ya. Kulit-kulitannya juga masih bagus. Kakak Bunda perhatikan kulitan di bagian strapnya ini juga masih aman ya, jahitannya rapi. Bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, kaki-kaki, persudutan ya semua masih aman. Di bagian tengah dia lengkap dengan satu jahitan ya Kakak Bunda, jahitannya juga masih aman tuh. Ya ini kulitannya bagus banget nih, aku deketin ya. Tuh. Ya, semua sudah FFFF ya Kakak Bunda ya. Terus bagian atas dia lengkap dengan top handle ya. Nih, tali untuk di solder. Ini hanya bisa di solder atau ditenteng ya Kakak Bunda ya. Dan biasanya kalau tote yang besar begini dia nggak ada tali panjang ya, karena agak aneh ya Kakak Bunda kalau model begini di sling ya. Oke, bagian luar dia seperti itu Kakak Bunda, aku lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia lengkap dengan satu romber zip. Zipper aman ya, zipper aman. Oke, bagian dalam dia seperti ini Kakak Bunda ya. Furing semua sudah FFFF ya. Bahan furingnya dia yang tebel punya Kakak Bunda. Di sini dia lengkap dengan satu ruang, dua ruang ya, satu dua ruang pocket tanpa zipper. Di bagian belakang ya, di bagian belakang dia sudah ada tag-nya, tag besi Fendi, madenya maden Itali ya. Fendi, madenya maden Itali Kakak Bunda tuh. Fendi, made in-nya made in Italy ya, tuh plat besi ya. Oke, siapa yang mau Kakak Bunda si Fendi ini, ku kasih the best price aja ya, cakep. Belum ada minus ya, ukurannya juga lumayan besar ya. Kalau ada yang mau Fendi Tote, ku kasih di 630 aja. 630 Kakak Bunda, aduh semewah ini cuma di 630 loh ya. Yuk Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot, Kakak chat ke admin. Oke, aku lanjutkan lagi. Kakak Bunda, aku punya Chanel berwarna merah, kulit kaviar ya. Panjangnya 21, panjang 21, tingginya 17 ya. 21 dikali 17. Warna merah ya. Merahnya lihat. Dari kamera tuh kayak ada kerlap-kerlipnya ya, padahal ini kulitnya. Kulitnya kulit-kulit kaviar ya, Kakak Bunda. Kalau dipakai look-nya seperti ini. Ya, dipakai look-nya seperti ini. Cakep Kakak Bunda ini. Bentar aku coba dulu ya. Bisa ya, bisa disling, ditarik rantainya dia bisa sling. Nah, model seperti ini ya Kakak Bunda tuh.
cakep sih kakak bunda ya, mewah ya. Oke. Rantai semuanya masih aman. Ya, aku langsung spill ya. Dia bahannya full kulit, kulit-kulit kaviar ya, kakak bunda perhatikan. Kulit kaviar, bagian tengahnya dia sudah ada logo Chanel. Ya, sudah ada logo Chanel. Untuk bagian depannya dia juga sudah presisi ya. Lipatan-lipatannya dia sudah presisi. Bagian depan, bagian samping, kakak bunda perhatikan fetter-fetter semua aman. Bagian belakang, ya, bagian samping, bagian bawah, kaki-kaki, persudutan semuanya masih cakep ya. Tali rantai bawaannya ini agak unik ya, seperti kotak-kotak gitu, dan dia bisa disling, bisa sling, bisa solder ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Kakak bunda, untuk bagian dalamnya dia lengkap dengan dua kancing ya, tinggal dibuka seperti ini. Dan enaknya kakak bunda, dia sudah lengkap dengan zipper ya. Bagian dalamnya dia berzipper, masih aman. Bagian dalam dia berzipper ya, terus bagian dalamnya dia full kulit ya, sampai ke bagian dalam dia full kulit ya, bagian dalam semua dia full kulit. Lalu di sini sudah emboskan Chanel, made innya made in France ya, Chanel tapi dia agak pudar ya kakak bunda, tapi ini masih kelihatan made in France ya. Bagian dalam full kulit ya, kulit tunggal kakak bunda, dan ini enyoy banget ya, tebal kakak bunda. Aduh, ini jarang ada, aku paling seneng tahu nggak, kulit kaviarnya tuh kayak tuh ya, super glossy, HW-nya masih celing, made in French, jarang ada ya. Yuk, cakep kakak bunda buat pakai kondangan mewah ya. Tuh, ku kasih the best price ya kakak bunda gercep. Kalau ada yang mau, ku kasih di 560 aja. 560 Chanel loh kakak bunda ya, kaviar punya ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, nah sebelum aku lanjut kakak bunda ke tas berikutnya, siapa dari kakak-kakak bunda-bunda yang belum order balsam nih kakak bunda ya, bagus banget kakak bunda untuk proteksi tas-tas kulitnya ya, bagus untuk membersihkan, melembabkan, dan yang paling penting adalah untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri. Harganya hanya 75.000, ukurannya 50 mili kakak bunda ya, 50 mili, bisa dipakai 3, 4, atau bahkan 5 bulan ya. Jadi kalau misalnya kakak bunda ada yang mau, boleh banget langsung chat ke admin. Oke, aku lanjut. Nah, kakak bunda, ini ada tote lagi. Ya, tote Prada Milano. Ya, ukurannya kakak bunda perhatikan ya. Dia panjangnya 37, ya. Panjang 37. Panjang 37, tinggi 28 ya. Panjang 37, tingginya 28. Agak unik ya, kakak bunda tuh. Dia bahannya ini kulit ya, kulit tapi seperti dilapisin ya, dilapisin tuh, bahan kulit tapi dia dilapisin. Terus untuk bobotnya nggak terlalu berat ya, untuk bobot dia tidak berat ya, tidak berat tuh, walaupun dia kelihatannya besar gitu tapi dia bobotnya nggak berat kok ya. Nah tapi untuk bagian listnya ini ya, bagian listnya ini dia kulit ya kakak bunda, bagian list-listnya ini dia kulit, mainannya dia kulit ya. Terus mainan bawah-bawahnya juga dia kulit. Lucu ya kakak bunda tuh, unik ya. Di sini tulisannya Prada Milano Dal 1913 ya. Ini atasnya seperti kepangan-kepangan manja ya kakak bunda. Kayak tali tambang gitu ya. Tuh, unik ya kakak bunda ya. Tuh. Cakep lah buat OOTD-an kakak bunda tuh, mewah ya. Solder atau misalnya bisa ditenteng. Ya, oke, aku langsung spill ya kakak bunda untuk tas yang satu ini ya. Bagian depan kakak bunda perhatikan semuanya masih tergolong aman ya. Tuh, stud-studnya semua masih lengkap ya, stud-stud semua masih lengkap. Terus kakak bunda lihat perkulitan-perkulitannya juga masih aman. Di sini dia sudah emboss Prada Milano ya. Bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, kaki-kaki, sudut-sudut semuanya masih aman. Nah, seperti ini kakak bunda, nanti kita bisa bersihin pakai si balsam ini ya. Ini kan agak kotor. Bersihin sama admin ya, dibalsemin. Ini kan kulit ya. Jadi dia minimal agak hilang. Tuh ya. Kayak gitu kakak bunda. Jadi kadang kan kita nggak tahu ya tas kita taruh di mana, terus kena kotoran di mana gitu kakak bunda ya. Kadang nah ini kayak ujung-ujung jadi bersih lagi. Jadi enak banget gitu kakak bunda kalau punya balsam ya. Tuh. Oke, bagian tasnya semuanya aman ya. Kakinya ada 4, 1, 2, 3, 4 masih aman. Top handle juga semua masih aman ya. Aku lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia lengkap dengan satu ruang berzip. Kita buka ya, zipper aman. Nah, zipper aman. Zippernya aman.
di bagian dalam seperti ini aja ya. Furing semua sudah Prada ya, furing semua sudah Prada. Bagian belakang lengkap dengan satu ruang berjiper ya, lengkap dengan satu ruang berjiper, jiper aman ya. Di sini sudah ada tagnya Prada ya. Terus bagian belakang sini lengkap dengan satu ruang, dua ruang, ada dua pocket ya, ada dua pocket ya. Oke, bagian dalamnya begini aja ya kakak bunda ya, tapi ini unik sih ya, Prada ini bentuknya unik, vintage lagi ya, jarang ada kakak bunda aku nemuin gini ya, buat tambah-tambah koleksi ya kakak bunda. Kalau ada yang mau aku kasih the best price ya, tuh mewah ya, enaknya ada zipper, tote berzipper dan dia tidak berat kakak bunda ya, mewah banget ya. Tapi semua list-listannya sudah full kulit asli ya. Kalau ada yang mau si Prada ini, ku kasih the best price ya kakak bunda, gercep. Aduh, secakep ini, semewah ini, ku kasih di 680 aja, 680 ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, yang terakhir kakak bunda, aku punya sling ya dari Jimmy Choo ya, Jimmy Choo. Ukurannya panjang 27 ya, panjang 27, tinggi 15 ya, 27 dikali 15. Pencinta Jimmy Choo, wow kulitannya kakak bunda, wow tuh, wow. Ini kulit apa namanya kakak bunda? Kakak bunda yang bisa ngomong ya, ini kulit apa? Ya, aku selalu bilang kalau kulit asli ya kakak bunda, pasti kalau kita cubit-cubit seperti ini, dia akan kembali lagi dan teksturnya beda, ya teksturnya beda. Oke, dia dapat dua tali, ya sebentar, dia dapat dua tali, ada tali panjang dan ada tali pendeknya. Jadi dia modelnya bisa di solder ya, bisa solder seperti ini, atau misalnya kakak bunda mau di sling juga cakep ya, tuh mewah ya Jimmy Choo. Oke, kalau di luar mungkin Jimmy Choo udah rame ya kakak bunda, kalau mungkin di Indo masih nggak terlalu ya, tapi kalau orang luar yang udah sering beli tas-tas branded kakak bunda, Jimmy Choo tuh yang brand ternama juga ya, Europe ternama juga ya. Oke, kulitannya semua aduhai, warnanya mewah, warnanya warna abu-abu ya kakak bunda ya. Looknya bisa di solder atau misalnya kakak bunda mau di sling juga cantik ya. Oke, bagian depan kakak bunda perhatikan ya, perkulitannya semua masih aman pakai banget. Bagian depan sini dia sudah emboskan Jimmy Choo ya, Jimmy Choo. Di sini sudah Jimmy Choo dan Jimmy Choo. Ya, Jimmy Choo bagian depan, bagian samping. Perkulitannya kakak bunda perhatikan ya, bagian belakang, bagian samping. Ya, bagian bawah. Tali panjang kakak bunda perhatiin ya, tali panjangnya. Dia ada tali pendek dan tali panjang ya. Ini untuk tali pendek yang untuk di solder dan ini untuk tali panjang yang modelannya sling. Ya, tuh. Bawaan, karena kenapa kakak bunda? Kulitnya sama, HW-nya sama. Bisa di-adjust. Ya, bisa di-adjust. Oke. Okay. Cakep ya, ih cakep banget pastinya. Oke, HW pemakaian wajar aja, HW pemakaian wajar aja. Aku lanjut ke bagian dalam ya. Untuk bagian dalam dia lengkap dengan dua magnet, tidak pakai kancing. Selalu aku bilang kakak bunda, kalau yang dia punya sudah luxury brand ya, yang gak elong-elong kakak bunda ya, pasti rata-rata dia sudah pakai magnet. Magnetnya pun bukan magnet yang kelihatan gitu, dia biasanya magnet tanam ya. Jadi dia di dalam tuh klik gitu ya kakak bunda, lihat magnetnya, magnet tanam ya. Oke, lucu kakak bunda, di bagian dalamnya ini ya, dia seperti ada dua dua kancing, bagian dalam sama bagian atasnya tuh, bagian belakang bagian bawahnya ya, lihat masih bersih ya, bahannya bahan kulit balik, ini seperti kulit balik kakak bunda ya, suede ya,
kulit balik, oke? Bagian atasnya tuh. Nah, dia lowong banget tuh sampai sampai ke dalam kakak bunda, ya? Sampai ke dalam, ya? Terus di sini dia sudah ada satu ruang tanpa zipper. Di bagian belakang dia lengkap dengan satu ruang berjip, ya? Kita lihat zippernya dia sudah Jimmy Choo. Ya, zipper sudah Jimmy Choo, aman. Di sini sudah emboskan Jimmy Choo. Lucu, warnanya warna ungu ya, sama banget sama listnya tuh Jimmy Choo. Oke. Nah, bagian dalamnya, oh, nih kakak bunda. Masih dapat suratnya loh. Ya, masih dapat suratnya loh Jimmy Choo. Ya, cakep kakak bunda ya. Kalau aku curiga ini sudah otentik. Ya, kakak bunda kalau mau searching-searching dulu ya, Jimmy Choo juga harganya lumayan ya, belasan puluhan juta juga ya. Tuh kulitannya semua masih aman ya, masih bawaan semua. Di sini warna ungu, surat cintanya warna ungu kakak bunda ya, manis banget. Jimmy Choo, zipper dia sudah Jimmy Choo, listnya ini dia sudah warna ungu ya, cakep. Kalau aku sudah bilang ini otentik Jimmy Choo ya. Jadi bagi pencinta Jimmy Choo kakak bunda langsung gercep, ini jarang ada dan unik ya. Lihat kulitannya semua keren ya. Jadi dia kayak ada dua pocket gitu, tapi bagian dalamnya lihat dia lowong banget sampai ke dalam. Zipper semuanya aman ya, zippernya aman ya. Tek-tekannya, plat besinya Jimmy Choo ya, cakep. Kulitnya lihat, tekstur kulitnya kakak bunda dari atas sampai bawah. Oh ya, oke, masih lengkap semuanya, masih bawaan. Tali panjang bawaan ya, tali pendek bawaan. Oke. Jadi kesannya kecil, ringkas, padahal ini muatnya banyak ya. Kesannya kita kayak tas kecil gitu kakak bunda ya, tapi bisa lihat ya, tadi ruangannya lipet-lipet begitu ya, banyak ya. Jadi ini kecil-kecil cabai rawit ya. Sudah ciri-ciri otentik kakak bunda ya, masih lengkap lagi dengan sertifikatnya. Zipper semua aman, perkulitan-perkulitan aman. Kakak bunda ceki dulu Jimmy Choo, ada nggak yang jual Jimmy Choo semewah ini? Ya, kakak bunda ceki-ceki dulu deh kakak bunda ya, jangan terburu-buru, ceki-ceki dulu aja ya. Kulitannya semantul ini tuh, wow, bisa kretek gitu ya kakak bunda ya. Aku kasih the best price aja ya, Jimmy Choo semewah ini. Kemarin aku jual Jimmy Choo, kulitnya juga kulit gajah ya kakak bunda, kulit keren ya kakak bunda ya. Yang ini juga mantul banget kulitannya. Aku kasih di harga 880 yang ini ya, 880. Sudah ciri otentik Jimmy Choo, lengkap dengan sertifikatnya ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak screenshot, kakak chat ke admin. Oke. Nah, sebelum aku akhiri kakak bunda, siapa nih dari bunda-bunda yang belum order balsam untuk perawatan tas-tas kulitnya ya? Kakak bunda jangan lupa di order ya untuk perawatan tas kulitnya kakak bunda ya. Bagus banget untuk membersihkan, untuk melembabkan, dan yang paling penting adalah untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri ya. Cukup dioleskan tipis-tipis saja kakak bunda ya ke seluruh permukaan kulitnya ya. Jadi kalau misalnya kakak bunda ada yang mau, boleh banget langsung chat ke admin. Harganya Rp75.000 aja. Ya, oke, terima kasih banyak ya kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau tas-tasnya bisa langsung gercep-gercep chat ke admin. Buat kakak-kakak, bunda-bunda yang udah liburan, selamat liburan kakak bunda ya. Semuanya happy holiday ya. Dadah, selamat malam.